Sampai sekarang prosesnya masih terus kita tangani. Beberapa pasal sudah kita kerahkan, termasuk THTI atau tidak hadir tanpa izin, yang setelah 30 hari kita sudah bisa memecat yang bersangkutan. Tetapi pencarian kepada yang bersangkutan terus dilakukan, baik secara fisik maupun elektronik. Dan saya dapat laporan keberadaan tetapi kan masih secara umum, masih ada di Papua. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.